Oke, hai, halo para pemirsa, selamat berjumpa dengan saya masih di Elton Sakura Gym. Oh ya, tidak lupa kita kasih doanya dulu. Semoga untuk Anda yang selalu menyaksikan video-video saya, semoga selalu dilimpahkan rahmat dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini pemirsa, ada satu tutorial pintu sokis yang sudah siku-sikunya mau lepas ya. Supaya bisa siku kembali dan untuk merekatkannya kembali, kita bisa gunakan dengan alat yang namanya lem tembak seperti ini ya, bukan silikon tapi dia mirip seperti silikon ya. Kita gunakan alat lem tembak ini karena pintu sokis kanan kirinya siku-sikunya sudah terbuka ya, jadi pintunya sudah terbuka dan kita rapikan lagi dengan menggunakan lem tembak seperti ini pemirsa.
Ya oke, para pemirsa, semoga tip dan trik cara-cara ini bisa bermanfaat dan bisa membantu untuk kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk channel saya. Masih tetap di Elton Sokorejim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.